dalam kamu merasa calon presiden berkampanye, berpidato, minta dukungan ya kepada rakyat Indonesia. Bodyguard. Apa misi-misi presiden itu? Martabat. Harus pegang janji. Harus merakyat. Kita malam ini setelah tadi pembacaan sholawat Maulidin Nabi, terus ada anggota tadi yang apa, ada sesuatu yang gak baik, kurang enak di badannya. Ini Imam Samsul sudah dikeluarkan tadi. Nah, sekarang kita mengetes keberadaan khidam ya, khidam penjaga pusaka. Tapi bukan berarti ini syirik, enggak. Jangan mudah kita menghukumi syirik. Jadi setiap pusaka-pusaka peninggalan daripada nenek moyang kita itu mengandung filosofi yang tinggi. Mungkin orang-orang terdahulu bikin pusaka itu masih riado ya, masih puasa, masih setiap malam itu nggak tidur, wirid ya untuk membuat pusaka ini. Ya setidaknya mungkin kena apa ya, efek positif daripada orang-orang terdahulu yang membuat pusaka ini, mungkin dari empu-empunya nih, dari empu-empunya. Kita coba nanti kita pindah. Ya, kalau memang ini ada penunggunya, ya, kalau kita ada penunggunya, kita akan pindah ke anggota PSL. Ya. Apalagi ini sudah hak miliknya ini, pusakanya Mahmud ini. Coba kita nanti apa yang sekiranya nanti keluar dari penunggunya pusaka ini. Enggak. Enggak usah dikarang-karang kaki, enggak usah biasa saja. Jadi nanti efeknya tuh alami jurusnya. Ya, efeknya tuh alami. Efeknya alami. Nah, ini kerisnya beda lagi ya. Ini kerisnya beda lagi. Yang tadi itu sudah kelihatan wujudnya mencakar-cakar. Nanti kita apa, nanti ketemunya apa, nanti kita coba. Kita coba.
meraung-raung ya. Jadi khasnya meraung-raung. Sama yang tadi yang pertama. Tadi mencakar-cakar, cuma meraungnya sedikit, terus ini kayaknya agak keras sih. Jadi ini agak keras nih. Agak kerasan ini dari pasang tadi. Kita coba lagi nanti. Betang. Jadi betang ini betang tumbung. Ini betang tumbung. Ya, nanti kita coba apa yang jadi pengolahan. Ini beda lagi nih sekarang. Beda ini pakai betang. Ya, pakai betang. Bapak kita nanti arahkan apa yang ada di sini. Ini tang ini.
lebih masuk dia, masuk. Tapi nggak bisa sudah. Nggak bisa. Ya. Itu cuma saya tiup itu. Cuma saya tiup. Tapi nggak langsung begini kan. Puh. Pelan. Ya. Itu saya nggak nyerang, cuma saya ambil kekuatannya. Apa yang mau nukodak iya digelak? Kaltok. Kaltok. Coba Mut. Jadi kekuatannya kurang, harus diserang mapan, Pak. Kita harus gemah, hadem. Jadi dipegang begini kekuatannya. Ya. Begitu. Ini sabuk isinya subhanallah ini. Nanti kita masukkan ke Arif. Ini yang saya pakai. Terus ini. Nah, jurus apa yang ada di sabu ini? Kita bisa mengendalikan ya, kita bisa mengendalikan, jangan sampai kita dikendalikan ya. Kembali lagi ke asal, kembali lagi ke asal, kembali lagi ke asal, kembali lagi ke asal, ngomong kaku gitu, kaku cuma tak taruh sini sama saya apa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, begini aja ya, perempuan, kamu cuma bilang gini kan, kaku, ya, bukan, kaku, perempuan, nyeranglah perempuan, jauh, sini aja, ya, kita lagi kaku, ah, iya kan, coba ini lihat ini terus. Ini terus. Kamu bilang cuma lurus saja nanti didudukin lagi. Coba.
kamu bilang ini ya begini kan, ya kamu bilang lurus tapi tetap kaku gitu. Lurus tapi tetap kaku. Lurus tapi tetap kaku. Nah ini itu katanya lagi bilang nanti tolong duduk ini. Ya lurus tapi lurus, kaku. Tapi kaku. Nurut ini nurut. Tidak bisa. Nah. Ini masih kaku ini loh. Ayo, tolong. Ini harus tapi kaku. Diangkat. Orang dua saja kalau bisa. Kalau kuat. Ayo, coba duduki. Siapa yang duduk sini? Di tengah nggak usah. Coba. Di tengah nggak usah, Bang. Di tengah nggak usah. Biarkan. Ini kuat ini. Coba. Ya, ya bagian tonjol ini, Bang. Kamu aja. Cepat sini. Duduk. Ini masih kaku ini. Ini masih kaku. Ya, pegang dulu. Coba. Duduk. Duduk. Ini masih kaku ini. Ya, ini masih kaku. Coba. Ya. Kaku. Wes, enggak usah dinanakan gitu. Duduk. Selagi sinar tidak bilang kalau ini sudah turun lemes, tetap tidak lemes gini terus begini. Coba bilang lah. Coba ini, Pak. Lemes, coba. Lemes. Nah, itu sana. Itu sana. Ah, kita nih, akhirnya tuh. Lemas. Nah, sinar kan juga bisa sebenarnya. Nanti tidak hanya saya, nanti kamu bisa seperti itu. Ya. Kamu bisa nanti seperti itu. Berarti Marsam ini sudah masuk Marsam. Marsam serangannya lumayan sekarang. Bagus. Ya, Marsam bagus. Serangannya bagus Marsam ini. Gregetnya itu bagus. Oke. Acara selanjutnya tak pasrahkan sama Ahmad. Mungkin ada saran-saran dari Ahmad atau apa silakan monggo. Jet li gitu.
presiden. Nama Usman, jika lo melihat orang ini tambah saya goyang, tambah mendalam pikiran kamu, tambah mendalam lagi. Tambah mendalam. Tambah saya goyang, kamu tambah mendalam. Jika nanti tasbih ini saya jatuhkan, kamu akan tertidur pulas. Man, nanti kamu kalau melihat sersan di samping kamu itu kelihatan wanita yang sangat cantik sekali. Ya. Kamu akan merasa jatuh cinta. Ya. Dikala nanti teman-teman itu bertepuk tangan, kamu akan bilang sama cewek kamu ini, di samping kamu ini, bilang I love you begitu. Dikala dikopak-kopak, teman-teman bertepuk tangan, kamu akan bilang I love you. Mengerti ya Usman? Mengerti ya? Oke. Setelah itu, ya, nanti kalau sudah mengerti, setiap kamu melihat cewek cantik ini di samping kamu, kamu akan bilang I love you. Sekarang ya, termasuk buka mata kamu. Saya, I love you. Lengkap pak. Coba dekati. Ayo. Ha 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 ha
Pak. Love you. Ya. I love you. Jawab orang, jawab. Surabaya mana? Porong. Cantik man. Cantik dia. Oh, cantik dia. Sudah. I love you. Pak. Tengok. Oke. Sekarang duduk lagi. Ya. Coba lihat sini. Ya, kalau saya ketagi kamu taruh tidur kembali. Sudah. Sekarang kamu sudah pulas, sudah selesai dan kembali ke pikiran kamu semula. Kalau paham, anggukkan kepala. Yes. Bang. Love you. Muhammad, lihat pentolan tiga ini, tasbih saya ya. Lihat. Ya. Lihat terus. Ya, setiap saya tambah puter-puter tasbih saya, pikiran kamu tambah mendalam. Tambah mendalam, sangat mendalam sekali. Tambah saya keraskan putaran tasbih ini, kamu tambah mendalam. Pikiranmu tambah mendalam. Mendalam. Ya. Saya putar cepat lagi mendalam. Dikala tasbih ini saya jatuhkan, kamu akan tertidur. Nah, nanti Muhammad, nanti kalau kamu melihat Rosi, ya itu kamu seakan-akan itu melihat istri kamu, ya, dan kayaknya kamu ingin selalu memeluk, ya. Dikala ya ada ketekan tangan saya, kamu tambah semakin ingin menciumnya, ya, menyumnya. Ya, jadi kalau kamu melihat si Rosi, itu kayaknya istri kamu yang sangat cantik dan kamu ingin memeluknya, ya, paham? Nah nanti saya, kalau saya ketaki begini, kamu tambah ingin menciumnya dia, ya. Kalau paham, ya. Sekarang bangun. Dikala saya ngetekan tangan, kamu ingin menciumnya. Jauh.
praktin bine na yan, Mat. Mat, praktin bine na. Adaw po ulit. Pagkala din ba? Ilang ang sunod ang abro? Sunod ang abro? Sunod ang abro? Mat, mat, mat. Bin ka lang ko, rapa, mat. Turut, turut. Ayo ayo ayo. Binin susah. Kamu boleh kok, Ma. Udah. Terus ganteng lagi, Bro. Udah, sekarang duduk. Nah, sekarang lihat ketikan saya. Kalau ketikan saya ini berbunyi, kamu akan tertidur. Jadi sekarang Muhammad pikirannya kembali ke semula. Kembali ke semula. Kalau mengerti, ya. Kalau mengerti, ya gelengkan kepala. Ya, kembali ke semula. Kembali ke semula. Usman. Ya, pandang terus Usman. Ya, pandang terus. Bulatan-bulatan tasbih saya pandang terus. Semakin saya putar, tambah cepat perputaran tasbih saya. Ya, tambah cepat, kamu tambah mendalam pikirannya. Semakin mendalam. Ya, perputaran tasbih ini, ya tambah cepat, kamu tambah semakin mendalam pikirannya. Ya, semakin mendalam. Setelah tasbih ini jatuh, kamu akan tertidur. Man, kamu jika lo memegang rokok, ya, menghirup pada waktu kamu sedot rokoknya, kamu terasanya benci sangat, ya, nggak suka sama sekali dengan rokok. Ya, setelah kamu termasuk sedot rokoknya, kamu benci sekali, kamu buang, kamu marah dengan rokok itu, ya. Dan setiap ada yang ngerokok ini, langsung seakan-akan kamu itu merasa itu api yang besar. Ya, kalau ada yang merokok, kamu merasa itu adalah api yang besar dan kamu menyiram api tersebut. Ya, paham ya? Ya, kalau paham, termasuk gelengkan kepala. Oke, sekarang bangun. Coba beli rokok. Rokok kuat. Lupa ada tabung. Apa man? Man. Lagi sikar jam. Beri. Kejar man. Lagi sikar. Sudah tak cepat lagi. Macam besar dar mas kena mas. Bum. Ada gua aja.
ada. Gerai. Tapi dia hormat kena. Udah cening di atas. Lengko cena kon jeng lagi lagi di. Eh man bedap, Pak. Bedap. Man. Bedap, Pak. Coba sama sekarang kamu kalau lihat ketekan saya kamu akan tertidur kembali. Sekarang kamu lebih mendalam lagi perasaannya, ya, lebih mendalam lagi, ya, lebih mendalam. Jikalau kamu melihat itu Muhammad, itu wajahnya. Kalau kamu mengerti, gelengkan kepala. Oke. Hari ini lagi tahu. Ji, ji, isi lagi. Siapa nanti hari ini? Bener-bener. Ayo modal bodoh, modal bodoh. Jon, jon, jon. Kan nama santri, Mas. Kan santri, Mas. Coba kenalan. Ya, jon, 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 tako. Saliman, Saliman, Mas. Saliman, kenalan, Mas. Oke, sekarang kamu akan tertidur kembali. Sekarang kamu semakin mendalam lagi pikiran kamu dan kamu sekarang merasa jadi orang yang paling kaya, bintang film terkenal, ya. Jikala ada orang-orang menyebut nama kamu Mr. Usman, Mr. Usman, kamu akan melambai-lambaikan tangan kamu. Ya, jadi kamu itu menjadi orang yang terpede di dunia. Jadi kamu menjadi artis yang hebat, artis yang terkenal, ya, kaya raya, punya mobil banyak. Jikala ada orang yang memanggil kamu Mr. Usman, kamu melambai-lambaikan tangan. Sambil mencium-cium telapak tangan kamu. Paham ya? Kalau paham, ya gelengkan kepala. Oke. Orang kaya. Mister Usman. Terus Yes. Tekan dia. Garuk. Mister Usman. Amal pak belum makan pak. Siapa ya? Bukan beri sopir.
nyari apa? Supir. Kamu untung nih seramal. Pelan kok supir ya? Oh boleh. Kau bantul. Bentar saya akan nyibir. Engkau bilang nyopir mobil Alphard. Kalau bisa kan. Sopir. Ah, masuk ya. Businessman. Yes. Yes. Waduh. Pacamin, pacamin. Businessman. Pak mall kamu, Pak. Mall tak. Mall tak. Mister Osman. Ongruang. Mister Osman enggak pulang. Belum. Ngapain di sini? Meeting. Meeting. Meeting apa, Mister Osman? Enggak salah. Kamu punya saham di mana? Banyak. Di mana aja? Ada Surabaya. Waduh. Kalau di Surabaya itu ada banyak di mana? Welcome. Sama Udi. Oh, sudah. Sudah. Itu usahanya apa, Di? Enggak percaya. Aku selalu percaya sama kamu. Ya, sip. Usahanya apa, usahanya? Biasa. Aku. Bukan. Aku usahanya. Mas. Mas, aduh. Oh, mas. Mas apa itu? Masuk. Berak lah. Arif, bukan ya? Kalau di Surabaya tuh, yang pegang siapa sahamnya? Muhammad. Oh, dipegang kamu semua. Mister Usman. Yes. Sama siapa kesini? Sama bodyguard. Mana bodyguardnya? Gak tahu. Mobil deh. Terus mah. Oi, orang kaya kok enggak sepatu, ah. Kamu kan orang kaya. Rokoknya mana? Aku mau minta. Sogi tuh pasti BP. Nomor redeem. Katanya orang kaya, mana rokoknya? Ya, saya kesini belum siap ngambil apa-apa gitu dong. Masa Sogi beli rokok? Beli sepatu. Sogi beli rokok. Masa bos ngekek. Waduh, waduh. Oh. Orang kaya kok nyeker. Aku menggeruang dari pagi. Orang kaya kok nyeker leduk. Mister Usman. Ya. Kosa. Mister Usman. Kenal sama aku? Gak kenal. Mister Usman. Yes. Who are you? Tahu tak apa sih Inggris? Tahu sih Inggris. Tahu sih Inggris. Okey lah tahu sih Inggris. Kenal mana ni? Gini aja. Kenal dah. Terketeran lah betul. Kan betul. Bebas. Wes oke. Sultan mah bebas. Sultan. Rokok lain yo. Orang kaya sok kaya kleduk. Oh, wes. Oh, sayang. Lupa. Ada di mobil tadi lupa. Mobil apa yang dipakai? Alphard. Taruh mana mobilnya? Kau suruh ambu sini. Katanya dia muter. Muter di mana? Muter di mana? Muter. Asal muter. Makam mana? Dengan bodyguard. Bodyguardnya rumah. Tuh, jengnya aman. Sekarang kamu setelah saya ketekin gini tidur kembali dengan pulas. Nah,
tambah mendalam. Ya, sekarang kamu akan menjadi merasa calon presiden yang berkampanye. Yang jelajah. Semakin mendalam, kamu merasa calon presiden berkampanye, berpidato. Jadi setiap nanti ada itu, ada meja itu, ya, itu kamu akan berapi-api, ya, berkampanye, minta dukungan, ya, kepada rakyat Indonesia, ya. Ya, merasa kamu akan menjadi calon presiden dan berharap akan dipilih kamu. Berapi-api, ceramah, pidato, ya. Minta dukungan sama masyarakat Indonesia. Kalau paham, gelengkan kepala. Oke. Yo 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 yo. Bodikan. Merdeka. Bos. Apa misi-misi presiden untuk mencalonkan buat tahun depan? Harus martabat. Wis. Harus pegang janji. Harus merakyat. Waduh. Pertanyaan apa, Mas? Pertanyaan apa? Jangan lupa ya, dilibat. Pak, halo Pak, kalau sekarang harus pakai uang, kalau tidak ada uang tidak nyoblos. Ah, kecil itu bukan urusan apa, itu yang penting merakyat. Jangan lupa di-subscribe ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube. Bapak, pidato minta dukungan sama rakyat Indonesia. Silakan pidato. Saya ingin... Waalaikumsalam. Saya ingin Indonesia ini maju. Jangan ada kezaliman. Dan... apa saya pidato? Minta dukungan. Berikan sini. Berikan. Bodyguardnya kok ketawa Pak Presiden? Terus namanya siapa? Namanya siapa? Saya Corona ya. Untuk semua rakyat jangan lupa. Coba perhatikan ya, ya. Jangan lupa. Siap. Waduh. Oh ya benar. Jangan lupa coba. Dan juga namanya Usman Wiranto. Wiran. Nomor berapa? Kalau jadi bodyguard jangan gitu. Gagal ditiru sama rakyat aja. Ya, namanya siapa? Usus sebagai pihak rakyat ya. Saya gak mau bodyguardnya yang ngomong. Soalnya yang jadi presiden ya, kan, benar aja. Maaf. Agak dipun. Nasir aja. Jangan malu-malu. Soalnya tadi barusan dari rakyat harus bapak sendiri yang ngomong. Harus presiden. Merdeka. Kijan, Bapak lulusan apa? Lo rakyat ini aman dan tenteram. Terus maju ya, Pak. Iya, pasti itu. Dan untuk janji-janji calon presiden untuk kedepannya apa aja buat rakyat?
banyak gitu. Banyak gitu. Contohnya kayak apa, Pak? Contohnya. Saya ini mau Indonesia ini lebih berkuasa. Merdeka. Dalam hal apa itu? Nah, semua dunia lah, jangan mau diremeh-remehkan. Waduh, gak. Saya ingin Indonesia ini gawat. Pak Presiden, eh, Pak Presiden, mau nanya gimana lagu Indonesia Raya? Tanah air tanah tumpah darah di sana sambil berdiri Pak. Merdeka waduh udah karib siap rib. Indonesia tanah air Kalau bapak jadi presiden, apa tindakannya bapak untuk Indonesia ini kalau salah satu wilayah Indonesia itu diambil sama negeri lain? Apa tindakannya? Darurat ini. Darurat. Tindakannya presiden itu apa? Perang. Wah. Jangan ambil pusing, Pak. Jangan ambil pusing. Merdeka. Jangan ambil pusing. Ip. Salut sama anak Ip. Eh, Pancasila tanya. Pancasila. Masa bodyguardnya kecil-kecil kayak ini? Ganti. Pancasila. Aku mau tanya. Bapak seorang presiden tuh harus Pancasila tahu dan hafal Pancasila. Yo. Nah, nanti bisa saya hafalkan. Pancasila presiden. Mungkin Pak, kalau seorang presiden tuh gak tahu Pancasila. Sama belajar mas, kalau masih belajar kan masih. Seharusnya Pak Presiden harus ngasih contoh gitu yang baik. Masa saya agak tegas kayak gitu. Maaflah lulus. Bodyguard itu jangan ngomong di sana. Lihat loh, yang calon itu presidennya Anda, bukan bodyguardnya kamu. Sama si Adi. Merdeka. Gak tahu sih. Kalau yang mau bilang. Iya. Pokok. Pokok panas deng. Apa? Nomor berapa? Nomor 1. Siapa namanya, Pak? Mousman. Kalau boleh tahu wakil presidennya itu siapa Anda? Wakil presiden. Kita dibincang-bincangnya. Ya, ada pertanyaan lagi? Nyanyi lagu Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Masa ya wakilnya yang ngajarin. Gimana itu pak? Pecat pak. Nah.
Bodekan jaga itu. Tenang. Bayar tinggi bodekan. Saya ingin Indonesia ini lebih maju. Iya. Merdeka. Tapi sayang Bapak Pancasila gak hafal presidennya. Pak, Bapak tahu NKRI, Pak? Apa arti dari NKRI, Pak? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Waduh. Benar, Pak. Oh, sip. Tenang rakyat, nanti akan saya lanjutkan untuk saya. Gimana tentang corona, Pak? Ah, itu hanya penting dengan saya itu hanya hoaknya. Kalau Bapak nanti jadi presiden, solusinya apa tentang corona itu? Solusinya apa? Tenang, masih ada proses itu. Proses itu. Ada contoh aing ada, Pak. Bodi, kejar bodyguard. Aing. Weh, udah diam. Aing. Bodyguard. 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 Ripalala. Pecat, Pak. Bodyguard. Tambu bodyguard. Enggak boleh, enggak sopan, Pak. Itu kejam itu. Saya ingin Indonesia ini lebih maju. Tidak ada berkeluh kesah. Kita gitu aja. Ya, jangan lupa ya pilih saya ya. Oke. Namanya apa, Pak? Tenang. Pak, Anda ini masuk TV, Pak, sekarang, Pak. Coba kampanye di TV, Pak, sekarang, Pak. Pak, bodyguardnya kami dari cari tuduh, Pak. Di mana itu, Pak? Bapak sudah berkeluarga? Boleh calon. Saya ingin mau bahas rakyat bukan. Wah. Oh ya ya ya. Lambang warna kuning dalam Arif Sat. Garuda. Masa calon ada Garudanya. Pak Jim betul duska hati je, Pak. Ada apa? Ya. Kan ditanya itu. Kan kursi di tadi itu mana? Itu. Salah. Lah, kau diambil, Pak. Bodyguard. Wes, bodyguard. 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 Bodyguard.
Ayo. Pak beliin rokok bodyguardnya Pak, kasihan Pak. Dibayar berapa Pak bodyguardnya Pak? Belum bodyguard Pak. Betul. Ya duduk lagi nanti. Duduk lagi. Bodyguard kayak gitu. Saya nggak mau Pak. Harus yakin. Ya ada. Pertanyaan lagi. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Ya Pak. Enggak. Ada yang beli boleh. Kita sendal lo. Ini digatul. Oh seharian. Tutup acara dulu. Penutup acara dulu. Gimana presidennya penutup acara buat rakyatnya? Ah sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam. Minta doanya Pak. Doanya Pak. Doa Pak. Jangan lupa ya minta doa. Saya minta bapak yang doakan. Bapak aja. Bapak minta bapak sendiri yang doain. Wakilnya kan enggak bisa gitu, Pak. Osman. Siapa yang setuju bapaknya yang doa? Osman. Kira-kira Marsan ini kalau Anda jadi presiden mau dijadikan menteri apa ini, Pak? Ini, Pak. Bidang penjagaan. Oh, bidang penjagaan. Nah, kalau ini pantas saja di menteri apa ini, Pak? DPRD, DPR itu. Oh, DPR. Kukawat. Oh, ini aku jadi DPR. Apa, Pak? Oh, yang cocok itu tentara ini. Oh, tentara. Oh, ini cocok tentara. Ini, Pak, ini, Pak. Bidang saham-saham itu. Oh, saham-saham. Hitung-hitungan Pak Bonbonan Maya. Oh, iya, 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 Pak. Nah, ini Pak. Yang ini, Pak. Nah, ini jadi apa ini, Pak? Pak. Enggak tahu kalau saya. Oh, kalau ini kalau ini tidak tahu, Pak ya. Kalau ini, Pak, jadi apa, Pak? Batal itu, Mas. Hah? Pertahanan Indonesia. Oh, pertahanan Indonesia. Wis meteger kok Pak. Samsul siap, Pak. Jadi kalau begitu, Pak, sudah selesai Pak acaranya, Pak. Kalau saya kita gini, Pak, Anda akan tertidur kembali, Pak ya. Tertidur kembali, Pak. Tertidur kembali. Oke. Sekarang Usman sudah selesai ya. Jadi kembali ke asal lagi. Kembali ke semula, pikiran Usman semula, ya, kalau mengerti, gelengkan kepala. Oke, okay, yes. Nah.